الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيئنا ومولانا <applause> محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مفسر رحمه الله تعالى وأدى منفع في علمي في دارين أمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا

La ta'budu janganlah kamu menyembah illallah kecuali Allah. Wa bil walidain ihsana dan dengan dua ibu bapa berbuat baiklah. Wa zil qurba dan juga kepada kerabat ibu bapa ya jadi pertama kepada Allah sembah Allah ya kemudian kepada ibu bapa kita, kemudian kepada kerabat kita, saudara-saudara kita. Wal yatama kemudian kepada anak yatim. Wal masakini kemudian dan kepada orang-orang miskin. Wa qulu dan katakan olehmu kepada mereka hai hey Bani Israel Linnasi katakan olehmu Katakan olehmu, wahai Bani Israel, linnasi kepada manusia, husna Perkataan yang baik, jadi kalau ngomong yang baik Katakan olehmu kepada orang-orang yang baik, jadi kalau ngomong baik Jadi usahakan kita kalau ngomong baik ya. Jangan bahasa Betawi bilang apa? jangan beletak beleneng gitu ya <laughs> asal ucap tanpa pikir. Jadi kalau ngomong pikirin dulu baru ngomong itu. Berbuat dulu baru ngomong. Kemudian wa aqimush salata dirikanlah salat. Wa atuz zakata dan tunaikanlah zakat summa tawallaitum kemudian kamu berpaling illa qalilan kecuali hanya sedikit saja minkum di antara kamu jadi banyakkan yang berpaling daripada enggak wa antum mu'ridun dan kamu itu orang-orang yang berpaling ya, dari dulu sampai sekarang ya coba mana banyakkan yang ngaji sama yang, yang kagak ngaji Banyak yang nggak ngaji dari dulu, ya. itu model Bani Israel. Model kita pun begitu, ya. jadi kita ngaji tafsir ini sebagai cerminan buat kita pula. Jangan kita hanya melihat orang Bani Israel aja, tapi kita juga melihat diri kita. Ya. Jangan sampai kita seperti ini. Ya. Yeah. Udah diikat janji, udah disuruh terus, tapi ingkar lagi, ingkar lagi, ingkar lagi. Cukup sekali diberikan nasihat. Yuzakiru tabaraka wa ta'ala bani Israila bima amrahum bihi minal awamiri wa Um misaqahum wa wa akhzihim misaqahum ala zalika yuzak tabaraka wa ta'ala Allah ta'ala mengingatkan Bani Israel kepada Bani Israel bima amarahum bihi dengan apa yang Allah perintahkan mereka dengannya minal awamir dari berbagai perintah wa akhzi dan mengambilnya Allah misaqahum akan janji kepada mereka ala zalika atas demikian itu wa annahum dan bahwasanya mereka tawallau mereka berpaling an zalika kulli dari demikian itu semuanya wa arudu dan mereka berpaling qas dan qas dan wa amdan sengaja sengaja jadi berpaling sengaja Emang apa? Enggak apa enggak apa saya enggak mau. Jadi bilang oganya tuh nyata. Ente enggak sembayang? kagak. Emang apa? Enggak. Ente sehat enggak? Sehat. Sakit enggak? Enggak. Enggak sembayang? Enggak. Waduh, oh, berani bener. Kayak begitu. Jadi berani banget. Jangan, kita jangan kayak begitu. nang <laughs> ya nang tangin. Wahum <laughs> ya arifu nahu wayazkuru nahu dan mereka itu mengetahui dan mereka itu ya, ingat kepada akan dia faamarohum lalu Allah Taala ingatkan mereka memerintahkan mereka Maka Allah Taala perintahkan mereka aybudu agar mereka menyembah Allah aybudu wala yusyriku bi syai'an dan Allah dan mereka tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi Allah suruh kita itu menyembah Allah dan jangan sekutuin. Ya, sekutuin itu menduakan. Jadi menduakan memang sakit Allah sendiri marah itu. Siapapun kalau diduain marah, pasti marah itu. Siapapun kalau diduain marah ini. Apapun juga begitu. Apapun juga begitu. apapun juga marah. Ya, bini diduain bukan main warnanya. <laughs> Ya. Bini diduain marah, minta izin sama bini, abang mau kawin lagi boleh apa enggak? Serampang. Kalau buat ada yang bolehin wali itu orang. Insyaallah wali itu. Karena apa? Khariqul adah. Adatnya kan enggak boleh. Ya kalau umpama bini nyuruh itu boleh enggak saya abang mau nikah lagi oh enggak apa-apa bang silakan nikah bang alhamdulillah abang punya dapat lagi saya abang neng jadi ringanan subhanallah itu wali itu <laughs> kenapa adatnya namanya kurikul ada menyalahi adat kebiasaan <laughs> siapa tuh Rabi'ah ya. Rabi'ah isro anaknya apa suaminya disuruh kawin lagi, robi al misriyah disuruh kawin lagi, ada perempuan begitu sekarang, oh aduh senampang misalnya, pengen tahu kan, nah kita kepada Allah begitu. Enggak boleh kita doain. Apapun juga begitu. Dalam segala semua kita mendua. Itu pasti marah. Jadi usahakan kita supaya setia. 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 Biasain. Setia. Jangan kontak ganti mulu gitu ya. Setia. Setia. dan orang nyaman. Insya Allah kalau setia nyaman, nyaman setia. Orang punya handphone, handphonenya dua tiga, tadi yang satu aktif, yang satu mati. Kita kesel nggak kira? handphone nyala nyala ni, handphonenya ada tiga, iya. anak muda. Kita banyak dong, isinya kagak. Dia kalau satu dia punya handphone dari dulu satu terus satu dari dulu satu terus nggak pernah berubah satu terus orang lepan juga enak ini nomor jen ini telepon ketemu telepon ketemu telepon ketemu jadi kalau satu gitu, gampang mudah wa a'radu qasdan wa ya wa mi'aza amara jami'a khalqihi dan dengan sebab ini Allah perintahkan semua makhluknya walidza lika oleh karena itu khalaqahum Allah taala ciptakan mereka kama qala kama qala taala sebagaimana Allah taala berfirman wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ila an la ilaha illa ana fa'buduni dan tidaklah kami utus daripada sebelum kamu daripada seorang rasul kecuali kami berikan wahyu kepadanya bahwasanya tidak ada tuhan kecuali aku fa'buduni maka sembahlah aku maka Allah taala taala berfirman laqad wa laqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan ani abudullah wa jtani sungguh benar-benar kami telah bangkitkan pada setiap umat seorang rasul Sembah olehmu Allah dan jauhkan olehmu togut setan. Ya, artinya jangan mendua. Jadi Allah sangat memerintahkan sekali ini. Ya, bahkan orang yang menduakan Allah musyrik mati. Oh dia mati belum sempat taubat, belum sempat kembali kepada Allah, maka dia ya, kafir. Kur, orang itu. Sekalipun disolatin meninggalnya disolatin diajiin sampai 40 hari umpama gitu ya. Tapi dia mati dalam keadaan kufur tetap masuk neraka. Maka oleh karena itu jangan sampai kita melakukan kekufuran. Jangan sampai kita melakukan kekufuran. Ya kalau ini kufur tinggalkan. Ini kufur tinggalkan. Jangan sampai Anda melakukan kekuburan. Di antaranya kita nggak sadar bisa kekuburan Ya, Kita sangka pekerjaan bisa mendatangkan kerja itu bisa menjadi kaya. Itu dalam saling Fudala itu bisa kubur. Bukan kerja yang bisa menjadi kaya, dapat duit. Allah yang kasih. Cuma kita berusaha namanya kasab, kita mesti kasab. Karena pak kita punya kewajiban anak istri yang wajib kita kasih makan. Jadi jangan sampai mengatakan kasab itu bisa ya, yang mengkayakan kita bukan yang mengkayakan adalah Allah yang bikin dapat duit adalah Allah itu yang kadang kita lupa di situ. Ada orang pernah ngomong sama saya, lo kalau PNS pokoknya lo hidup, ya. di mana aja lo, uh, kalau lo PNS di mana aja lo tinggal hidup. <laughs> PNS bisa ngidupin orang. <laughs> Bahkan orang yang kagak PNS lebih kaya lagi. <laughs> Itu bisa kupur tuh ngomong kayak begitu. Jangan sampai ngomong kayak begitu sama ya obat juga begitu sama yang bikin sembuh adalah obat bukan yang bikin sembuh adalah allah itu obat adalah sebab saja kasab kita usaha ya. sama sakit ya. sakit yang membuat mati bukan sakit yang membuat mati adalah allah corona ini sekarang kita takut sama corona kupur tapi menjaga kesehatan wajib. Jadi kita pakai masker bukan takut sama corona tapi menjaga kesehatan apalagi sampai diperintah sama pemerintah. Itu dalam hukum fikihnya jadi ya wajib sama kita jalan di apa di jalan raya ini perintah sama pemerintah supaya apa pakai helm. Itu namanya almas maslahatul amah. Itu jadi wajib kita gitu. kan. Oh, kita enggak ya. Ya, enaknya pakai songkok gitu ya. Kelatan orang keren gitu ya. <laughs> Kajiannya begitu. Ah. Waha, dan ini huwa, wa azumuh. Ini adalah paling tinggi hak-hak dan yang paling agungnya menyembah Allah dan jangan menyekutukannya Jangan sampai kita melakukan sekutu. Usahakan ini kubur tinggalkan ini kubur tinggalkan. Tapi jangan juga kayak orang Wahabi ya kebangetan kebangetan ya. sehingga orang ziarah kubur ya, selalu dicap kufur walaupun mereka menya, tetap mereka meyakini ziarah kubur itu boleh cuma kebangetan ya melampaui batas ya. Wahai Zahwa al Okuki Wa Azam Wah ini adalah paling tinggi akak dan yang paling besarnya Wahwa Hakul Allah Itaala Dia adalah hak Allah Taala ayub pada wahdahu la yaitu Allah disembah yang maha esa yang tidak ada sekutu baginya summa ba'dahu haqqul makhluqina kemudian setelah itu hak makhluk jadi yang pertama Allah perintahkan ya, agar disembah Allah yang maha esa yang enggak ada sekutu baginya kemudian setelah itu ya, penuhi hak makhluk wa akaduhum yang paling sem, yang paling kuat diantara mereka wa doa wa um, dan yang paling utama diantara antara mereka mizalika dengan demikian itu makhluk hakul walidaini hak dua orang tua hak dua orang tua itu benar jangan sampai kita sama orang tua berbuat durhaka meneteskan air mata ya, kata Ibnu Omar itu adalah durhaka meneteskan air mata ibunda kita ayah anda kita itu durhaka buka ul walidaini minal kabair wa walidain menangisnya ya. orang tua dua ibu bapak termasuk dosa besar. Jadi membuat menangis dua ibu bapak termasuk dosa besar dan termasuk ya, durhaka. Jadi jangan sampai membuat ibunda kita, ayah ayahanda kita menangis lantaran kita itu jangan sampai. Kalau ya sampai menangis kita nggak tahu buru-buru ya buru-buru kita cium tangannya minta maaf, maafin, ya maafin ayah, maafin ayah, bah. Cuma minta maaf minta, maaf. minta, ridoknya, minta ridoknya, ya Allah Kalau orang udah duraka sama orang tua, jangan sampai di dunia, jangan sampai di akhirat, di dunia udah susah. Boleh dilihat siapa yang sama orang tua ngerong ngerong mulu, udah punya bini masih neti aja, mau bapaknya kadang emaknya pegel banget, babanya pegel banget, ini anak bocah yang satu nih, aduh biasanya itu jadi jangan sampai kurang-kurangnya kita sama orang tua kita udah gede enggak minta duit kurang-kurangnya sekurang-kurangnya kita sama orang tua udah gede enggak minta duit Ini udah kagak buat duit kagak, minta duit mulu, ngorong-ngorong mulu. Orang tu jadi jelek gara-gara dia, kadang begitu. Nah kita jangan sampai begitu. Hidup kita susah. Kalau kita begitu. Jadi orang tua, jagain orang tua, jagain orang tua. Udah kita enggak bisa bagi duit, ya. kita minimal kagak minta duit. Itu aja, Pak. Gak minta duit. Ya. jangan kita ambil jangan dia punya kontrakan jangan kita ambil jangan kontrakannya kita minta jangan kita berusaha sendiri berusaha sendiri berusaha sendiri, berusaha sendiri. orang tua jagain, ini orang tua di Allah kedua setelah sembah Allah baru orang tua kalau sudah meninggal bagaimana? Masih bisa kata Rasulullah SAW. Masih bisa. Ya, yaitu dengan kita ya, doain, bacain istighfar. Duduk kita kayak begini nih, nih begini nih. Duduk kita kayak begini nih, orang tua kita dapat yang sudah meninggal. Ya, kata guru saya di antara guru saya Kyai Syarifuddin ketika saya ngaji sama beliau kata beliau ibaratnya seperti kita bawain puteran orang tua kita di kuburannya bawain puteran jadi kita ngaji ini orang tua kita dapat puteran puteran dulu kan bahasanya puteran ya parsel dapat parsel nih orang tua kita seneng orang tua kita jadi kubur seneng nih begini. masya allah. di dunia orang tua kita ngelihat kita ngaji seneng nggak dia? bukan main senangnya anakku ngaji, alhamdulillah. apalagi bocahnya tuh anak hampir ngajar ngaji, hmm, di mana mana jibilangin, anakku udah ngajar, anakku udah ngajar Bagaimana kalau di akhirat lebih senang lagi dia? Di akhirat dia lebih senang lagi. Maka oleh karena itu, senangilah orang tua kita baik beliau masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Sekarang. Dan kalau pengen bahagia rezeki mudah jangan lupa doa robbi firli wali waliday warhamhuma kama rabbayani shaghira jangan pernah lupa kapan pun kita berdoa itu doa jangan pernah ditinggal robbi firli wali waliday warhamhuma kama rabbayani shaghira Jangan pernah ditinggal, Setiap kali berdoa kita sendiri doa pakai itu ramai-ramai simpen itu apa apa namanya selipin itu jangan kagak insya Allah rizkinya mudah rizkinya mudah yakin tuh kenapa karena Allah cinta Allah senang Allah senang Allah senang Karena itu perintah Allah. Jadi Allah senang itu. Jangan ditinggalin terus doa 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 terus doa lagi apa aja doa panjang doa kontet gitu ya, pakai itu. doa panjang doa kontet doa apa aja ya. itu pakai itu rezekinya mudah, yakin insyaallah rezekinya mudah, apalagi yang udah berkeluarga itu doa jangan pernah ditinggal, hmm. wali ada oleh karena inti. yakrinullahu ta'ala baina haqqihi wa haqqil walidaini Allah ta'ala sertakan di antara haknya dan hak dua ibu bapa. Allah sertakan kama kala ta'ala sebagaimana Allah ta'ala berfirman Anis kurni wali walidaika ilayal masir bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada dua ibu bapakmu hanya kepadaku sajalah tempat kembali Coba kita renungin. Kalau kita renungin, insya Allah akan lebih nempel lagi. Ya, begini. Ntar lu, ya. Umpama nih, umpama kita berada di satu negeri. Umpama kita ada di Mekah, umpama atau di mana ya negeri orang. Nanti lu pergi ke Mekah, jangan lupa lu mesti datang ke rumah gua dan ke rumah si Anu. Yang lain seterah. Pokoknya ke rumah gua masih Anu, Kira-kira itu orang penting banget kagak tuh? Penting banget. Jangan sampai kagak. Wajib. Masya Allah. Penting banget itu berarti. Jadi itu kita yang ngomong. Bagaimana kalau Allah yang ngomong kayak begini. Tentang orang tua kita. Jadi oleh karena itu jangan sampai kita sakitin orang tua kita. Walaupun kita benar nih. Walaupun kita benar diam aja. Ya, ya. yang udah biar udah manusia ini manusia emang kalau nanya bakti sama orang tua susah bahkan udah ngaji masih susah juga ya udah ngaji yang dulu biarin biarin sekarang kita sama orang tua rem walaupun kita benar walaupun kita benar diam aja diam walaupun kita benar diam aja udah diam aja Iya ma, iya ba. Maaf aja maafin aja ba. Minta ridonya ba. Tapi jangan ngomong doang ridho, perbuatannya kagak ridoin. sama ya. orang tua berbuat apa? Minta ridonya ba. Minta ridonya, minta maafnya ma. Tapi perbuatannya masih begitu aja ya, jangan. Ya. Sesuaikan minta maaf, minta ridho dan perbuatannya pun yang dapat diridai sama orang tua. Ini bahaya bahaya sekali kalau kita durhaka sama orang tua bakalan susah, ya. bakalan susah. Yang tadinya terkenal jadi nggak terkenal, ya. Yang tadinya kaya jadi miskin, yang tadinya miskin makin miskin. habis <laughs> dah semuanya dah. Dulu pernah ada orang datang kepada saya, minta datang minta apa? Pak Kyai saya pengen kaya. <laughs> Oh iya, mudah-mudahan, iya, mudah -mudahan, mudahan. Cerita punya cerita, dia susah terus, susah. Cerita-cerita cerita, cerita, cerita tak. dia berantem sama mertuanya. Ya Allah, ya pantasan susah bang. Berantem sama mertua enggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya berikan nasihat, ya, jangan seperti itu. Jangan seperti. Itu. Oh, Masya Allah. Masih gitu gak datang lagi. Lama sekali, tahunan baru datang lagi. Ya Allah sedih banget, masih sedih belum kaya-kaya juga ya. Karena itu penyakitnya. Jadi orang tua kita tiga. Ya. Orang yang melahirkan kita. Ya. Orang yang melahirkan, orang yang melahirkan istri atau suami kita dan orang yang mengajarkan agama kita, guru kita itu orang tua semua, jangan kita sakitin tiga ini ini kadang ujian sama orang tua kita patuh, sama mertua mm, berantem jangan, sama mertua juga jangan, udah ngalah aja ngalah aja, ngalah. diam aja, diam diam aja mau mertua kita ya, begitu modelnya dan jangan pernah diomongin kalau diomongin nanti akan timbul percikan-percikan kebencian ya, ya. ya. Begitu. itu jaga yakin insya Allah kita jaga hubungan baik kepada orang tua mertua guru sukses hidupnya bahagia bakti Bakti. Makanya orang yang bakti sama orang tua, orang yang bakti sama mertua, apalagi dia bakti sama guru, orang yang bakti sama guru, insya Allah, walaupun dia bodoh, umpama ni ngajinya kagak bisa baca kitabnya susah belet banget baca kitabnya, tapi dia bakti sama gurunya, insya Allah, mudah nanti, mudah hidupnya. Sama orang tua pun begitu, bakti banget sama orang tua, insya Allah mudah. Kenapa? Karena ini diperintah Allah sertakan berdua sama seperti Allah sertakan dengan Rasul. Allah sertakan nama Rasulnya. Bila mana disebut Allah disebut Rasul. Ini juga orang tua seperti ini. Masya Allah. Ya tentu tinggian Rasul ya sama orang tua. Ini menandakan apa? Kita jangan sampai durhaka sama orang tua kita. Jangan sampai. Wa, qala Allah wa, alla illa wa dan Allah Ta'ala Tuhan engkau memerintahkan agar engkau agar kamu tidak menyembah kecuali kepadanya. Jangan sembah selain Allah. dan kepada dua ibu bapak berbuat baiklah sama orang tua kita. Berbuat baiklah. Ini langsung perintahnya Allah. Enggak yang lain. Allah yang langsung perintahin supaya kita berbuat baik sama orang tua kita. Ya. Terutama ibunda kita karena Nabi mengatakan ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. Ini kadang kita berani sama emak. Karena emak kenapa berani? Karena aja baik banget. Mak baik banget jadi berani ngelawan kita itu yang aduh manjur omongannya ya mau dibilang susah lu bakal susah tuh jangan sampai nah, kita jadi orang tua juga jangan gampang ngucap jangan kalau ngapa-ngapa anak kita maafin aja doain ya kalau kita kesel banget biar jadi presiden loh Ini <laughs> Jangan dasar lu, dasar lu, ntar lu rasain. Jangan, jangan kayak begitu. Jangan, hmm. jangan. Kenapa kau bul omongan kita kau bul? Hmm. Ila an kola hingga bahwa Allah berfirman sampai Allah berfirman wa atizal kurba akau wal masakina wa banas dan berikanlah kerabat akan haknya kerabat kamu saudara Ya, ada sama orang tua sama saudara. Nah kita bangun saudara kita. Ya terutama abang kita, adik kita jangan sampai. Ya. Kita ya kadang kita dimusuhi sama saudara. Ya biarin dia musuhin kita. Kita jangan musuhin dia. Gitu. Kita jangan musuhin dia. <laughs> kadang dia ya, mau kita begitu. Ya biarin, biarin kita bantuin. Kalau dia bangun rumah, jangan lupa. Kita beliin. Ya, beliin satu kol pasir satu kol split seplit yeah. split bukan split split yeah. batu split ya. Yeah. <tuh> sepuluh sak semen beliin tuh ya, yeah. saudara abang kita mau lagi membangun ada kita lagi membangun itu insya Allah ya yeah, membuat cinta hatinya kepada kita cinta ini kadang saudara kita lagi membangun belaga pora belaga nggak ngelihat sama saudara kita adik kita apalagi emak kita bapak kita lagi membangun tuh bagi beliin walaupun sedikit namanya juga orang bagi yang enggak banyak bagi jadi jangan sampai sama saudara kayak begitu beliin Hmm, kira kira udah belum kita begitu tuh ama saudara. Oh, belum tuh. Ia. Justru ketika lagi itu senang banget dong. Jadi orang tua siapapun kita nih kalau lagi membangun ada saudara kita bantuin beliin semen senang enggak? Masyaallah. Itu senangnya beda banget. Senang banget. Kumpul insyaallah doanya kumpul. Masyaallah, masyaallah. Bobol. Oh, cool. nah, itu ama sama saudara. Jadi sama saudara, biarin kita dimusuhin sama saudara, kita jangan musuhin dia. Kita baik sama dia. Wal masakin dan orang miskin. Nah, orang miskin jangan lupa kalau ada orang miskin orang susah, ya. Orang susah kita bantuin. Jangan sampai ada orang susah kita enggak bantuin. jangan sampai di samping rumah kita ada orang susah kita ya pora aja jangan sampai wa ibn dan ibn sabil sabil ini orang jalanan ya. dia di perjalanan kehabisan uang namanya ibn sabil Pak ada apa? saya pengen pulang kampung Pak tapi duit saya enggak ada Pak ya berapa ongkosnya? 100 ribu pak bagi bagi jangan bagi, jangan curiga mulu orang bohong, orang bohong nah. modus katanya ya Allah sekali-sekali sedekah 100 ribu jangan boleh jadi itu malaikat mau uji kita jadi ini saya ngomong begini ntar diuji nih di. <laughs> Sering banget saya kalau ngomong begini ntar ntar ntar, ntar, ntar atau besok diuji dah. <laughs> Jadi jangan sampai kita nggak bagi tuh yang begitu. Lagi butuh, lagi, lagi butuh. Ya kecuali emang jelas-jelasan bohong. Kita kan nggak tahu kalau itu bohong apa kagak. Bagi. Berapa ongkosnya seratus ribu pak? Ya bagi. Di mana kampungnya? Ya, sono. Oh iya. Kita bisa perkarain oh ya, segitunya. bagi Itu namanya Ibnu Sabil yang kehabisan duit di jalan. Ibnu Sabil. Bagi jangan kagak bagi. Kecuali kita kagak punya duit lain lagi. Ini ada duit, jangan ragu-ragu bagi. Sekali-sekali sedekah segitu jangan sedekah seribu dua ribu ya paling tinggal lima ribu jangan segitu mulu, jangan dan jangan mikirin susah aku gue susah banget jangan mikirin susah mulu jadi kalau sedekah jangan nungguin kaya ya jadi kalau sedekah jangan nungguin kaya enggak gak kaya kaya <laughs> jadi kalau sedekah nungguin kaya kagak kaya kaya, kaya. Kapan mau kayaknya? Mau kaya sedekah. Kenapa orang kaya sedekah? <laughs> orang kaya sedekah. Tapi ingat tadi lagi-lagi, terutama sama dua ibu bapak kita jangan sama orang baik ama ba ama ibu bapak kita pelit. Jangan sampai ya. ya. Paling enggak tuh orang tua kita ya kita ke rumahnya ada duit kita cekelin rumahnya duit kita cekelin rumahnya duit kita cekelin walaupun sedikit cekelinnya yang penting dicekelin gitu ya senang gak kita orang tua senang gitu ya. cekelin dulu kita minta duit mulu sekarang kasih duit kalau udah gede udah punya mampu ya udah dewasa duit begitu wa fi sahihain dalam sahihain an ibni ammas an ibnu az aku berkata ya rasulullah ya rasulullah ayul amali afdalu amal apa gerangan yang paling afdal qala as salatu ala waqti salat atas waktunya ini paling afdal jadi jangan sampai kita salat entar entaran waktu salat berkumandang langsung segera jangan masih ngulet aja ini namanya murid muridul akhirah kalau kita sembah udah waktu datang Allahu akbar Allahu akbar masih tidur aja entar udah entar udah masih main aja entar udah entar udah belum jadi muridul akhirah yang sering disebut di dalam kitab-kitab tasawuf itu kalau kita masih begitu belum jadi murid masih apa masih amah masih orang awam biar jadi muridul akhirah azan berkumandang langsung lari langsung langsung. Azan, langsung azan langsung azan langsung azan langsung lepas semuanya ya kecuali kita lagi ngaji kayak begini azan enggak apa-apa ya kalau lagi ngaji ini umpama nih ngajinya maghrib lewat lewat enggak apa-apa ya sampai jam 11 masih boleh sampai <guluh> jam 10 umpama tapi ngaji terus gitu ya Kul cool, aku berkata lagi, jadi solat itu ya, jadi solat jangan sampai kamu lalaikan, jangan sampai itu utama. Dan ini juga menarik rezeki. Solat di awal waktu selalu solat di awal waktu yakin rezekinya murah. Yakin rezekinya murah apa aja, rezeki itu bukan duit doang apa aja ya, yakin rezekinya mudah, rezekinya mudah, rezekinya mudah. Waktu salat datang, waktu salat datang, waktu salat datang. Dan usahakan supaya jamaah, jamaah salat, jamaah salat, jamaah salat. Jangan kagak. Jamaah, 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 jamaah. Gitu ya. Jangan kagak. Biasain jamaah. Sekalipun nama bini. Iya, sekalipun nama bini kita. Ya, neng kita jamaah eneng ya. Yuk, ya Bang. Jamaah nang eh ayo ayo ayo. Iya, mudah-mudahan bininya mau gitu ya. <guluh> Jadi, ayo. Jangan sampai enggak. Jamaah, jamaah, jamaah. Summa ayyun kemudian apalagi qala beliau mengatakan birrul walidain, bakti kepada dua ibu bapak. Ini dia. Bakti ama ibu bapak. Dua orang tua. Jangan sampai jangan sampai ini ya, penting banget nih pengen bahagia dunia akhirat ini pertama sholat dua ibu bapak, sholatnya Allah ya birrul orang tua hak orang tua sholat hak Tuhan hak Allah jadi pertama hak Allah hak orang tua kul aku berkata lagi semua ayun apalagi kaulah fi Bismillah jihad pada jalan Allah jihad ya. kalau dulu jihad perang kalau sekarang jihadun nafs ya. melawan nafsu mujahadatun nafs lawan nafsu mau waktu azan Allahu akbar Allahu akbar itu lawan nafsu tuh entar aja sekarang entar aja sekarang kira-kira kalau entar aja sembahyang kagak sembahyang iya Artinya kapanpun kita bakal sembahyang. Bahkan kita tinggalin wajib kita kodok. Ya, umpama entar aja dah, umpama zuhur. Entar aja jam 1 sembahyang juga, entar aja jam 2 sembahyang juga. Bahkan kita kagak sembahyang masih dituntut untuk di jadi kalau begitu mana mana enakan sembahyang kalau begitu? Di awal, di tengah, di akhir atau kagak sembahyang? Di awal. Kalau di awal enak, mau ngapain enak setelah itu dah. Iya. Ngapain mau blonjoran enak gitu ya. Mau jalan-jalan enak. Jadi jangan ngono. Sembahyang, 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 dan berjamaah, berjamaah, jamaah yakin rezekinya mudah. Ya, ini kita semua nih ya. Ini, ini nasihat buat kita semua nih <t> <laughs> ya. buat kita semua ini nasihat, masya Allah. Walihada jafil hadis sahih oleh karena itu datang dalam hadis yang sahih an rajulan bahwa ada seorang laki-laki kalau berkata ya Rasulullah man amiru siapakah gerangan yang aku berbuat baik kala ya kepada siapakah yang aku berbuat baik kala kata Rasul ummuka ibumu Qala summan, man kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka ibumu. summan man qala. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abaka. Bapakmu. Ibumu, ibumu, bapakmu. Summa adnakum, summa adnakum. Kemudian orang yang paling di bawah dari kamu, kemudian yang paling bawah lagi daripada kamu terus begitu. Jadi ibu nomor satu, makanya kita nih, oh bapak seorang bapak jangan ngiri sama istri kita umpama anak kita ngomongnya mama mama mama, ya manggilnya mamah mulu dah, ya manggilnya mamah mulu, mak mulu, ya. kita lakinya kesel bapak mak mulu, ya. jangan jangan gitu, ya, makanya kita ajarin nih kalau umpama nih pengen sungkeman, ya. pengen maaf maafan lebaran gitu. Yang pertama istri kita dulu aja, biar ibunya dulu, ke ibu dulu ya. Karena apa? Hadisnya begini. Kita jangan oh waduh orang tua -orang, orang, orang perempuan tahu apa jangan begitu. Ya, walaupun bapak tuh aja soalnya besar sekali. Jadi ya, bapak itu punya tanggung jawab besar. Ya. Tapi Rasul mengatakan ibumu, ibumu, bapakmu. Jadi, ya kepada ibu Ini kepada ibu kamu dulu lalu kepada baru kepada ayah biasain begitu menjadi harmonis tuh hubungan harmonis ya orang tua dan anak ya. mudah-mudahan kita bisa melakukan itu amin ya rabbal alamin wallahu amin sawab wa kau taala